Sekarang, halo teman-teman Indonesian Tropical Bonsai. Sekarang kita lagi di tempatnya salah satu kolektor Vietnam dekat Ho Chi Minh ya, di Mekong Riverside District. Kita lihat koleksi-koleksinya Mr. Day. Dia mempunyai kebun yang sangat besar. Rata-rata koleksinya anting putri. Dan anting putrinya udah dipiara lebih dari 20 tahun. Rata-rata ya, dari 20 tahun lalu udah pemain lama. Itu ada yang kerja itu. Kron-kronannya seperti ini. Gede sekali ini galerinya. Tuh, ada yang anting putri kayak gini nih. Ada yang lagi kerja. Bahan-bahannya semuanya juga besar-besar. Mr. Day. Day. Ya, namanya. Ini rata-rata besar ya. Nih. Bahan-bahannya cakep-cakep. Kayaknya di sini semuanya daun mikrona ini yang dia bangga ini. Gede. Nih. Hampir finish. Nih. Ini juga nah, gaya-gaya selain anu formal juga ada informal anting putri. Gede nih XL. Sekarang kita ke belakang. Kebunnya gede sekali. Galeri. Galeri plus nursery. Blimbing aja di bonsai. Nih. Nih pohon blimbing. Ini mikro. Mereka rata-rata di Taiwan, di Vietnam tampil berdaun ya untuk anting putri. Ini daunnya jenis mikro. Ah, mulai panas lagi. Ini juga bagus teman-teman. Udah jadi. Ini segini nih. Warnanya daun mikro. Saya ketemu Mr. Day di Vietnam kemarin. Banyak banget. Tuh, anting putri hampir jadi semuanya nih. Bahan-bahan di sini. Di situ masih ada tuh. Di sana. Ini bahan-bahan yang XL. Ini saya suka ini. Harganya luwes XL ini. Nih. Ini gede-gede semuanya nih. Ada Lo Han Sung juga.
bahan pentol-pentol. Crown. Rata-rata udah di atas 20 tahun katanya. XL ya ini teman-teman. Bahan-bahannya juga gede-gede. Ini bahan. Tuh, ratusan. Blimbing, blimbing. Wah, gardennya keren. Ada kolamnya. Very hot, bye. Tuh. Wah, gila. Beautiful gallery. Di sini sampai ke belakang sana. Pinggir jalan besar ini. Waduh. Mereka mulai udah sejak 20 tahun yang lalu ya. Ada yang kecil-kecil, small. Tuh lihat. Very big, yeah. Hantada. Ini yang punya. Ada kolamnya. Gede-gede, apa-apa? Gede-gede pol. Ini yang punya Mr. D. Hello. Ini yang punya bosnya. Kita di sini dalam rangka untuk mengundang mereka untuk hadir di Piala Presiden, juga ada bonsai exchange untuk edukasi. Pak Rudi Julianto akan melakukan demo di sini besok di Ho Chi Minh. Nih. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Sampai jumpa.